Okay, guys, saya berada di Banjar Gunung Siku, Blayu, Tabanan Rock City. Nah, ini ownernya teman-teman, Gus Dek. Nah, Om, tak review sebentar ya. Okay, kurang lebih 7 menitan. Nah, untuk kolam Om berapa lama sih? Udah jalan? 3 tahun. Okay. 3 tahun ya, berarti sekitar tahun 2019 ya. Okay. Nah, waktu itu udah rame nggak ngopi koi di sini? Udah rame di Blayu sini ya. Udah rame. Nah, kurang lebih untuk pengurasannya berapa kali itu? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali dikuras, teman-teman. Ini ownernya agak kocak, teman-teman. Cuma ketika dihidupin kameranya nggak berani dia. Nah, selanjutnya gimana sih cerita awalnya bisa hobi koi itu, Gus? Mungkin ceritakan deh. Ikut teman. Terus? Bikin kolam. Susah banget interview, teman-teman. Saya nanya satu, jawabnya satu. Ini Arman ketawa nih. Jangan tegang. Santai. Nah, Gus Dek, ini teman-teman, biar sekedar informasi ya, sering banget ngirim koi ke Jawa. Mungkin seminggu tuh 2-3 kali ngirim nih, jumbuan teman-teman. Nah, pertanyaannya Gus Dek, sekarang populasinya berapa sih? 9 ekor. Kenapa harus 9? Karena itu adanya gitu ya. Oke. Ini teman-teman ya, ini dengan Marta ya. Nah, untuk media filternya apa aja bisa? Sebar pertama beras. Ya. Jaring belayan, jetmat. Biologisnya batu apu. Ya. Oyster. Jetmat. Nah, untuk pompanya berapa? 9.000 untuk aeratornya. LP40. Oke, LP40 ya teman-teman, gede banget aeratornya. Nah, selanjutnya untuk pemberian pakannya kurang lebih berapa kali? 7 kali ya. Kalau ingat. kalau ingat, kalau nggak ingat nggak makan itu. Nggak makan, teman-teman. Oke, nah untuk lebar, panjang kolam serta kedalaman kolam berapa sih, Gus ya? Santai aja nih, kita review santai sambil ngobrol lah. Lebar 195. Ya. Panjang 270. Ya. Dalam 90. Dalam 90 berarti kalau sampai coran tuh 1 meter berarti ya. Bersihnya 90, teman-teman. Nah, kenapa 3 bulan sekali dikuras, enggak sakit ikan koinya tuh? Karena dibatasi populasinya ya. Apa populasinya keluar masuk, mungkin ada yang laku, mungkin ada yang dilelang atau gimana? Keluar masuk. Oh, keluar masuk ya. Nah, gimana sih ceritanya bisa ngirim koi ke Jawa nih? Ngikut Gus Arman ya. Ngikut Gus Arman. Terus rata-rata yang paling gede deh yang pernah terkirim ke Jawa size-nya berapa? 70 yang paling gede. 80 pernah nggak? Belum. 70 up teman-teman dikirim ke Jawa ya. Nah, rata-rata per minggu itu berapa kali ngirim? 3 sampai 5 kali. Oke, itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kenapa suka polosan nggak gosanki aja? Karena polosan gampang jual. Gampang jual dan gampang digeru ya. Sederhana jawabannya teman-teman, tapi memang itu adanya ya. Memang polosan itu harganya stabil. Terus untuk kebocoran itu sedikit teman-teman. Terus polanya seperti sashikiwa, kita nggak ngitungin itu, hanya hitungin body aja itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya Gus Dek, ini kan sudah 3 tahun memelihara koi kan. Apa suka dukanya? Mungkin bisa diterangkan atau diberbagi informasi ke kawan-kawan subscriber saya di seluruh Nusantara. Palingnya pas hujan ya. Dukanya pas hujan. Sukanya? Sukanya pas laku. Sederhana sekali jawabannya. Benar, tapi teman-teman kalau cuma pas laku suka, pas dukanya waktu ikan nurat duka. Nah, ada beberapa ikan koi show ya.
nggak ada ya teman-teman, untuk rumahan aja teman-teman. Nah selanjutnya guys, kita akan tanya-tanya sedikit ya, kira-kira berapa sih ngabisin kolam dengan spek seperti itu dulu? Dulu kira-kira 12-an. 12 juta ya, tapi belum ikan itu ya? Belum. Nah, udah include media filter nggak? Udah include media filter, pompa itu ya. Nah, pengerjaannya sendiri apa ada yang kerjain? Tukang. Oh, tukang. Berarti karena ikut-ikut teman, nyari tukang buat kolam gitu ya? Oh. Nah, teman-teman sekarang yang diikut-ikut itu masih melihara koi nggak sampai sekarang? Masih ya? Masih. Oke. Nah, kalau Gus Dek nih, suka koi yang bulky apa yang memanjang? Yang body-body Jepang, body-body Shio tuh? Sukanya yang bulky. Kenapa suka yang bulky? Lebih gampang jualnya. Benar juga sih, suka yang bulky lebih gampang jualnya, karena peminatnya yang bulky lebih banyak ya di Jawa ya. Kalau yang memanjang itu agak kurang. Oke. Nah, selanjutnya di kolam kaca pun lebih jos ya. Halo guys, ini akan kita review kolamnya ya. Nah teman-teman, ini skimmernya satu tok, bottom drainnya satu juga, isinya sekitar 10 ekor guys. Wah, punya mantap ya merahnya. Terus ini ada soragoi, karamel, karasi, karamel midori guys. Nah, di baki sawernya ada media filter crank oyster atau oyster shell guys. Nah, ini guys. Ini guys. Nah, untuk aeratornya LP40 ya. Aeratornya LP40 teman-teman. Ini pas nih di tengah-tengah rumah nih, atau tengah-tengah pekarangan rumah. Ini kuncinya guys, membuat koi bulky itu aeratornya harus kencang ini, dahsyat ini. Ini ya rata-rata bulky nih guys. Nah, sekedar informasi, kolam ini sempat ada masalah, udah hampir 2 minggu nih gak makan nih guys. Ikannya hampir 2 minggu nih gak makan. Jadi ada masalah apa ya, aeromonas dan jamuran guys. Ini airnya top sekarang nih. Ini ownernya, ini Agus Arman. Ini Gus Dek nih. Ah, merokok itu dia. Oke, kolam ini menggunakan kaca. Untuk spek kolamnya kurang lebih 3x2,5 nih guys. Kurang lebih ini ya. Nah ya, ini guys, tingginya kurang lebih 80 cm lebih ya. Wih, mantap nih guys. Ikannya juga punuk-punuk nih. Ini lihat nih, punuk-punuk nih noh. Ini punuk-punuk nih guys. Polosan banyak di sini. Oke. Bagi kawan-kawan yang nyari polosan bisa nih di sini nih. Banyak nih polosan. Kuahnya Fuji Beni import. Wih, bagus nih. Sakai mumer. Oh, mumer lagi nih guys. Murah meriah. Ada karamel. Banyak nih ikan-ikan di sini. Bagi kawan-kawan yang berminat, nanti WA-nya Gus Dek saya lampirkan di deskripsi video ya. Bisa kirim-kirim keluar kota, garansi ikan selamat sampai tujuan. Siap rek pen. Oke. Ini guys. Wuih, mantap nih. Nah, ini akan saya ambil nih. Berapa ini ya? Gak tahu nih guys. Kita akan ambil nanti, kalau cocok harga kita keep, bayarnya belakangan. Berburu ikan sambil kerja, sambil ngonten, sambil ketemu sahabat, sambil ngopi nih guys. Mantap jiwa. Oke, lebih jos teman-teman. Oke guys, sekian dulu video saya, kurang lebih 10 menitan. Jika diserasa ada yang salah, mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam dari Belayu Rock City. See you next video.